tiba tadi turun dari pesawat langsung naik ke Bandara Dapur yang didirikan aparat kepolisian di sisi jalan Semper menembus jalan Plumpang Semper yang letaknya di depan kilogram dari lokasi kebakaran. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tampak memantau berbincang dengan petugas yang sebelumnya tampak menyiapkan makan baik untuk petugas dan juga untuk korban. Dengan tongkat di tangan kirinya melihat-lihat atau mengecek kondisi ataupun anak buahnya yang bertugas di dapur, dan istilah kami juga turun dari truk ada perusahaan nanti atau didirikan di dan didampingi Kabarreskrim Komjen Agus Andrianto dan juga Kapolda Metro Ipjen Fadil Kapolik. Kapolri tanpa berbincang, saya melihat dari jarak sekitar 3 meter berbincang ataupun berkoordinasi dengan anak buahnya dengan Kapolda. Ada juga di situ Komjen Agus Andrianto, juga didampingi sejumlah pejabat utama dari Mabes Polri ataupun dari Polda Metro Jaya. Saat ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah memantau langsung dapur umum yang dibuat oleh anggota TNI Polri untuk melaporkan kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Memang terlihat juga lokasi di titik ini. Laporan saya saat ini adalah cepat di sekitar yang lokasi kejadian lokasi kebakaran. Polisi memang melihat beda-beda keamanan posko-posko dan juga di jalan. Saat ini pihak Kapolri sedang memasuki memantau langsung polsubsektor Plumpang, Jakarta Utara di Jalan Raya Plumpang Semper, Rawabadak, Jakarta Utara untuk memantau langsung nantinya. Dan Kapolri telah melakukan terlihat Bapak Kapolda Metro tengah menjelaskan ke Kapolri terkait dengan lokasi kebakaran di sekitar depo Pertamina. Halo. Ya. Siapa? Ah, iya, gimana? Sementara untuk siang ini Pak, untuk siang ini yang benar belum paling karena udah belum masuk. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, ikuti terus perkembangan dari Tribun.com. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.